Kalau mengikut apa yang dimaklumkan oleh Puan Azlina kepada saya, saya akan bercerita ya, ataupun berkongsi sedikit sedikit sebanyak berkenaan dengan kaedah, tools okay, dan tips projek KIK. Jadi saya nak bawa rakan-rakan peserta KIK semua ni, penggiat-penggiat KIK, penggiat-penggiat KIK semua ni untuk melihat inovasi KIK bukanlah satu inovasi yang berbebankan seperti kata Puan Siti Rohayu tadi. Okay, bukanlah sesuatu perkara yang membebankan, tetapi kalau kita melihat step by step, okay, satu persatu apa yang ada dalam KIK, kita akan rasa keseronokan, kita akan rasa perasaan ingin tahu, okay, kita nak lihat apa yang kita buat ni, apa result dia, apa jawapan dia nanti. Jadi sangat menepati tema kita, menyelah kreativiti merealisasi inovasi. So kreativiti dan inovasi ni memang sesuatu perkara yang sangat signifikan dengan pengembangan talent, ya, pengembangan bakat, okay, yang telah disentuh, okay, dalam pelan strategik UiTM tadi. Jadi sekarang ni kita ni adalah player, kita ni adalah penggiat-penggiat, player kepada kepada pengembangan bakat tadi. Kita ada kreativiti dan at the end of the day kita menghasilkan inovasi yang akan memberi impak bukan sahaja kepada organisasi kita, tapi kita dah perlu melihat lebih jauh dah sekarang ni, memberi impak kepada masyarakat dan negara. Jadi itu yang kita nak lihat sekarang ini, itu yang kita nak develop sekarang, okay, from time to time. Jadi walaupun fokus saya, topik yang diberikan kepada saya adalah berkenaan dengan kaedah, tools dan tips KIK, tapi saya memang betul suka, okay, nak bercerita beberapa elemen-elemen lain lah, okay, yang berkaitan. Ya, ini adalah antara segmen, okay, yang saya akan kongsi dengan rakan-rakan semua. Jadi berkenaan dengan bidang inovasi, saya kira semua peserta sekarang dah well worth lah, okay, dengan bidang inovasi yang ditawarkan di peringkat convention UiTM. Ya, jadi kita ada inovasi sosial, kita ada inovasi pengurusan, kita ada inovasi pengajaran dan pembelajaran. Jadi kalau kita melihat dekat sini, apa yang saya nak sentuh, okay, tentang apa yang saya sebut sebagai impak, ya, impak kepada negara, impak kepada masyarakat. Jadi dalam konteks bidang inovasi, saya rasa peserta-peserta KIK dah boleh mula, okay, ataupun mungkin dah ada pun kumpulan yang bermula untuk memfokuskan kepada inovasi sosial. Jadi inovasi sosial ni dia bukan sesuatu yang semata-mata berkaitan dengan penyelesaian masalah di organisasi. Jadi kita sekarang dah boleh keluar dah sebenarnya. Dulu KIK yang dulu-dulu dia lebih kepada apa masalah dekat pejabat kita, apa masalah dekat jabatan kita, ataupun kalau di fakulti, apa masalah dekat fakulti kita, dan macam mana kita menggunakan kreativiti untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi sekarang saya rasa kita melihat rata-rata di jabatan, di fakulti, di PTJ secara keseluruhannya, kita semua dah mempunyai SOP yang lengkap. Ya, kita dah ada dah tata cara yang sangat komprehensif, okay, dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita di pejabat. Ya. Jadi kemungkinan besar di pejabat-pejabat sekarang ni di PTJ dah tak tahu apa dia nak buat. Apa lagi masalah dekat pejabat kita ni, dekat jabatan kita ni, dekat PTJ kita ni, masalah apa lagi? Kita rasa dah macam dah tak ada. Dah tak ada masalah dah. Dah tak ada isu dah. Jadi kita pun mula rasa, alah tak ada projek lah tahun ni. Tak tahu nak buat apa. Kan? Jadi itu sebenarnya dah jadi satu kekangan kepada kita untuk tidak menyertai KIK. Sebab kita hanya melihat apa yang ada dalam persekitaran kita sahaja. Yang ada dalam pejabat kita sahaja. Jadi sekarang ni rakan-rakan semua, kita cuba tukar mindset kita tu. Bukan lagi inovasi yang kita nak buat dalam pejabat kita, dalam jabatan kita, tapi kita cuba pergi lebih jauh.
kita kita cuba pergi ke arah apa tu masyarakat. Okey, kita baca tengok dasar negara apa dia. Okey, apa yang berkaitan dengan dasar-dasar negara. Kita tengok blueprint kerajaan. Okey, kita tengok pelan strategik kerajaan. Apa dia orang punya fokus? Apa kerajaan punya hala tuju? Dan kita cari ruang dekat situ, cari opportunity dekat situ. Apa yang kita boleh bantu? Apa yang kita boleh laksanakan? Okey, dalam konteks okey inovasi. Ya, jadi dekat situ secara tak langsung dia akan fulfill pengembangan bakat yang dinyatakan dalam pelan strategik UiTM, dan juga pada masa yang sama kita nak menghasilkan inovasi yang berimpak tinggi. Ha, jadi bila sebut berimpak tinggi ni maksudnya bukan lagi fokus kepada apa yang ada di jabatan kita, tapi kita kena keluar. Kita kena pergi sesuatu yang lebih signifikan. Lebih signifikan kepada masyarakat, lebih signifikan okay, kepada negara. Semak dasar-dasar kerajaan, apa yang kerajaan nak, okay, apa yang kerajaan try to achieve, okay, kerajaan kita nak capai apa. Ha, jadi daripada situ kita akan dapat melihat, okay, kita akan jumpa peluang-peluang apa benda okay, yang kita boleh develop sebagai salah satu bentuk inovasi. Jadi kalau dalam konvensyen UiTM, kita boleh kategorikan inovasi itu sebagai inovasi sosial. Ya, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kecemerlangan apa tu negara. Okey, dan pada masa yang sama kalau misalnya kata dah ada bidang inovasi, let's say yang nak fokus kepada inovasi pengurusan, inovasi pengajaran dan pembelajaran, it's okay, just proceed with it. Okey, sebab okey yang penting at the end tu kita dapat develop apa tu dia punya keberhasilan, ada impak dia. Ya. Jadi, ahli-ahli KIK sekarang ni, mana yang dah ada tim ni, dah boleh fikirkan ke arah mana okay, yang rakan-rakan semua nak fokus. Nak fokus kepada inovasi sosial ataupun nak fokus kepada inovasi pengurusan ataupun nak fokus pada inovasi pengajaran dan pembelajaran. Ya? Jadi, kalau saya mengambil contoh KIK yang di bawah anjuran mampu okay, yang melibatkan semua jabatan-jabatan kerajaan, yang melibatkan semua kementerian-kementerian, mereka dah sebenarnya tema mereka, bidang inovasi mereka dah tak menjuruskan lagi kepada isu dan masalah di jabatan. Mereka pergi okay, kepada inovasi sosial. Jadi, bermula pada tahun lepas projek-projek KIK di kementerian-kementerian okay, dan juga di jabatan-jabatan kerajaan, mereka tak lagi memfokuskan kepada masalah di jabatan mereka. Mereka dah pergi jauh dah. Okay, mereka dah pergi ke arah memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi itu dah menjadi satu syarat lah ya, kepada penyertaan KIK di peringkat jabatan-jabatan kerajaan. Ya. Okay, dan kita di UiTM mereka kita masih ada lagi 3 bidang inovasi ni, jadi terpulang. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi, kalau boleh kita lihat inovasi KIK ni dalam konteks yang lebih jauh, supaya nanti bila kita bergerak kita akan rasa lebih seronok, kita akan rasa lebih penting pelibatan kita tu. Ya, yeah, okay, sebab okay, kita buat okay, satu inovasi yang memberi impak kepada masyarakat secara keseluruhannya. Right? Jadi kita boleh fikirkan sama-sama apa benda okay, yang kita nak develop okay, under inovasi sosial. Alright. Jadi, ini apa yang kita sebut, saya sebutlah sebenarnya sebagai magic thing dalam KIK. Sebab KIK ni dia macam research juga sebenarnya. Dalam research tu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, okay, bab 6 pun ada ada pengenalan, ada literature review, ada methodology, findings, kemudian suggestion, conclusion semua kan. Samalah juga okay, dalam konteks KIK ni dia itu jugalah perkaranya. Dan kita sebut dia sebagai QC story, quality control story. Jadi, dalam KIK, penekanan kita sebenarnya adalah kepada metodologi. Apa metodologi okay, yang kita perlu gunakan dalam melaksanakan projek KIK kita. Kemudian bila dah ada metodologi, apa pula justifikasi dia?
Sama juga macam kita buat research tu kan, kita justify, okay, kita ada variable itu, variable ini, konsep yang sama kita apply sebenarnya dalam KIK. Okay, dan setiap justifikasi itu kita perlukan pembuktian. Ya, jadi bila kita perkara-perkara ini, metodologi, justifikasi, pembuktian ni, kita akan represent. Kita akan represent dalam apa yang kita sebut sebagai kaedah pengendalian projek, alat kawalan kualiti dan juga dokumentasi. Right? Ni akhirnya dokumentasi ni kalau kita buat buat PhD contohnya, kita punya dissertation lah kan? Kita punya thesis lah. Alright? Jadi metodologi dia apa? Apa kaedah pengendalian projek, okay, yang kita akan pilih? Kalau dalam research tu nak pilih apa, kuantitatif ke kualitatif kan, kemudian tapi dalam KIK dia ada kaedah dia, and then bagaimana kita menjustifikasi kita punya inovasi tersebut. So kita ada alat kawalan kualiti kita, okay, dan dibuktikan dalam bentuk dokumentasi, dan dokumentasi tersebut mestilah berada dalam QC story yang betul dan tepat. Okay, maksudnya betul dan tepat ni dia ikut flow dia daripada first step sampailah the final step. Sebab kenapa? Sebab kita nak kita membaca dokumen tersebut, kita faham, kita tahu flow dia, and then kita tahu bagaimana inovasi tersebut dibentuk dan akhirnya apa keberhasilan, okay, yang kita akan dapat. Jadi ini KIK magic thing lah, okay, pada saya. Bila kita faham konsep ni, so mudah, okay, pada kita untuk faham bagaimana, okay, kita nak develop kita punya inovasi KIK. Yeah? Alright. Jadi basically ini adalah perkara-perkara yang semua peserta KIK bila kita dah melangkah je ke dalam inovasi KIK ni, ini semua dah kena ada dalam kepala. Kita kena tahu metodologi, kena tahu macam mana kita nak menjustifikasi, dan kita kena tahu kepentingan, betapa pentingnya pembuktian, okay, di dalam inovasi KIK. Jadi itu semua kita akan presentkan, okay, dalam dengan menggunakan elemen-elemen inilah, ya. Yeah? Alright. So saya teruskan. Jadi kepada rakan-rakan penggiat, okay, KIK sekalian, ya. Yeah? Hala tuju, ya, kalau kita nak melihat kepada hala tuju, okay, dan perancangan KIK kita sebenarnya, kita sekarang berada pada tahun 2021. So kalau kita betul-betul mempunyai jiwa yang sangat besar, okay, dalam inovasi KIK ni, sebenarnya dia memberi banyak signifikan, okay, yang sangat-sangat baik, okay, memberi banyak impak yang positif, okay, kepada kita. Okay, cuba rakan-rakan semua lihat, okay, kepada hala tuju ni. Ya, let's say katakan pada tahun 2021, okay, kita dah mula projek KIK kita melalui penyertaan kita di convention KIK UiTM lah. Ya, okay, kemudian kita pergi tahun 2022, 2023. So kita tengok ni, okay, boleh nampak berapa banyak KPI University yang kita dah fulfill hanya dengan satu projek KIK sahaja, ya, yeah? Okay, yang dikembangkan daripada satu tahap ke satu tahap. Pada tahun pertama je, okay, kita dah boleh dapat dua KPI dekat sini. KPI apa tu, untuk perlindungan harta intelek, yang kita mohon, okay, dekat MyIPO tu. Ini salah satu KPI University. Ya, setiap projek KIK, inovasi KIK perlu mohon perlindungan harta intelek. Okay, pada peringkat awal ni, jangan fikir patent, jangan fikir trademark ke whatsoever, tapi kita lindungi idea kita dulu. Apa idea kita? Okay, maksudnya hak cipta kita. So kita mohon copyright. So sekarang ni kita boleh mohon melalui UiTM lah kan? Bitcom ke ada nama baru dia sekarang? Saya pun tak alert nama baru. Okey, nanti kita tengok. Alright, itu dah satu KPI, okay, untuk universiti. Ya? Yeah? So kalau kita ada untuk tahun ni, katakan kita ada 5
kalau 5 lah, mungkin 7, mungkin 8, mungkin 10 kan. Apa tu inovasi KIK yang kita boleh kita dah register, okay, dan akan masuk kepada convention. Maknanya kita dah ada 5 pelindungan harta intelek. Ada 5 copyright dah. Okey, dah ada 5 copyright dah. Okey, hanya daripada inovasi KIK saja, okey, untuk capai apa tu KPI University. Right, KPI UiTM Johor lah dalam konteks sekarang ni, ya. Yeah? Okey, dan katakanlah, okey, kalau kita buat apa tu inovasi KIK kita ni, kita buat dalam apa dalam kategori hybrid. Ya, yeah? Maksudnya hybrid ni kita berkolaborasi dengan agensi luar selain daripada UiTM. Ya, selain daripada UiTM, let's say kita nak collaborate UiTM Melaka ke, UiTM Negeri Sembilan ke, UiTM Pahang ke apa, itu bukan KIK hybrid, itu KIK primer. Tapi KIK hybrid ni kita berkolaborasi dengan organisasi luar. So kalau ada peluang ke arah itu, silakan buat. Sebab kita dah nak capai lagi satu KPI dah. Kita ada MOU pula dekat sini. Bertambah lagi satu KPI untuk universiti. Bukan semata-mata KPI untuk universiti, tapi juga kita punya KPI peribadi kita lah. Ya? Nak isi my ATP sekarang ni bukan senang kan? Macam-macam benda dia punya requirements. Okay, tak cukup, tak dapat 80%. Ya, tak dapat 80%, okey, lepas tu entah apa yalah, tengok-tengok markah. Jadi macam tak seronok. Kita sebenarnya tak seronok kan. Jadi ini antara perkara-perkara, okay, yang kita perlu fikir, okay, dan kita perlu apa tu, kita perlu lihat, ya. Yeah? Okey, KPI tu dekat sini. Bila dah kita dah ada dah elemen-elemen ni, dan dia akan memberi, okay, kepada peluang-peluang yang lebih besar. Dan akhirnya nanti kita akan pergi, okay, kepada pengkomersialan. Dah menjana pendapatan pula, ya, dah boleh pergi kepada dah capai pendidik apa KPI penerbitan, capai KPI penyelidikan, capai apa tu KPI penerbitan berimpak tinggi, ya, boleh pergi kepada projek perundingan juga, sebab let's say dalam inovasi sosial, bila kita replicate projek kita ni ataupun kita ada agensi lain, okay, yang menggunakan projek kita tu, inovasi kita dah boleh jadikan dia sebagai projek perundingan. Dah capai lagi satu KPI. Right? Dah. Satu projek KIK je. Berapa banyak KPI, okay, yang kita boleh fulfill. Jadi sebab itu saya sebenarnya lebih suka menggalakkan kepada semua, bukan hanya kepada bahagian dan unit saja, tapi kalau boleh saya pun lihat, saya rasa ramai pensyarah-pensyarah dekat sini juga, faculty pun involve lah sama dalam KIK ni, sebab dia punya serampang tu bukan setakat serampang 2 mata, 3 4 5 6 7 8 mata sekaligus. Sekali kita park je, ya, kita parking je dekat KIK tu, lepas tu kita akan develop. Okay, develop, okay, dengan keadaan yang sangat-sangat hala tuju itu. Okay, nampak, okay, dia punya hala tuju tu. Okay, jadi saya harap, okay, perkara ni kalau siapa yang dah fikir tu, alhamdulillah. Tapi kalau siapa yang belum terfikir, okay, tentang perkara ni sebelum ni, so dah boleh mula melihat, ya, inovasi KIK ni sebagai salah satu inovasi yang betul-betul memberi impak kepada diri kita. Ya, diri kita, okay, sebagai staff UiTM ni, okay, yang dah ada bermacam-macam requirements, okay, yang kita kena fulfill. Ya, jadi itu perkara yang saya nak share, okay, dengan dengan rakan-rakan, okay, sekalian. Right? Okay, so jadi bila kita merancang kepada inovasi KIK, macam saya sebut tadi, QC story adalah sangat-sangat penting. Ya? Jadi kita kena buat perancangan yang rapi. Ya? Kita kena buat perancangan yang rapi. Tadi Puan Siti Rohayu pun dah mention, untuk tahun ini convention KIK Zon Selatan akan berlangsung pada Ogos 2021. Jadi sekarang kita bukan Januari lagi dah. Okay, kita dah berada di March.
okay, 2021. Jadi sebab itu saya kira tadi semua ni kita dah ada kumpulan dah sebenarnya. Rakan-rakan kat depan saya ni semua dah ada kumpulan dah. Mungkin sekarang ni dah dalam fasa untuk memilih projek. So masalah ni kita letak dalam bracket. Kita put in bracket. Okay, sebab saya dah sebut tadi kan. Okay, kalau apa tu, kalau tak ada masalah di jabatan, tak apa, tak ada masalah. Tapi kita akan pergi, okay, kepada inovasi sosial. Right. Jadi flow ni, okay, kita kena ikut, okay, dan penting juga untuk kita buat permohonan perlindungan harta intelek seawal yang mungkin. Ya, bila kita ada je inovasi, ada je idea, kita terus buat lakaran karya kepada idea kita tu untuk kita mohon perlindungan harta intelek. Dalam konteks kita sekarang, kita mohon copyright je lah dulu. Ya, okay, kita mohon copyright, okay, supaya nanti hopefully, tapi sebenarnya kalau nak dapatkan sijil tu memang ambil masa yang agak lama. Ya, hopefully masa final nanti, masa final nanti sijil tu dah dapat. Biasa sijil ni sebenarnya dia ambil masa 6 ke 9 bulan untuk dapatkan sijil, apa tu, sijil yang daripada MyIPO tu. Right? Dia ambil masa yang sama. Jadi kalau misal kata let's say, okay, kalau untuk tahun depan punya penyertaan, jadi masa convention tahun depan tu sijil perlindungan harta intelek tu dah ada. Bukan lagi borang permohonan dah. Kita kalau boleh kita tak nak borang permohonan, okay, tapi kita nak sijil yang dikeluarkan oleh MyIPO tu. Right? Jadi kita kena plan. So bila kita nak buat permohonan perlindungan harta intelek, kemudian bila kita akan dapat. So hopefully kalau untuk tahun ni by Oktober tu dapat tak? Rasa dapat. Oh, tapi rasa macam kalau ikut tempoh yang diberikan oleh MyIPO macam tak dapat. Okay, tapi kalau mereka yang merancang untuk masuk yang tahun depan tu, boleh mohon sekarang dah. Inovasi tu dah start sekarang dan tahun depan you dah boleh tunjukkan, kita dah boleh tunjukkan sijil perlindungan harta intelek kita tu yang benar-benar, bukan lagi permohonan lagi dah. Right? Tu penting. Lagi satu, tahun ni sebenarnya, tahun ni cabaran besar. Sebab kenapa? Sebab kita tuan rumah. Ya Allah, nanti apa rasa rektor ataupun apa tu Puan Siti Rahayu, kita tuan rumah ni kot, tapi tak ada wakil daripada UiTM Johor. Okay, you just imagine keadaan tu. Okay, kita all out ni, okay, nak anjurkan majlis yang besar, yang gilang gemilang dekat JB sana tu, tapi tak ada penyertaan daripada kita. Jadi rasanya satu perkara yang sangat menyedihkan. Ya, jadi kalau boleh, okay, kita plan untuk ada penyertaan pada kita sekurang-kurangnya. Ini peluang kita nak dapatkan top 3 lah sebenarnya, sebab kalau jadi tuan rumah ni peluang tu lebih cerah sebenarnya, dengan syarat kita memang fulfill. Okay, kita memang fulfills all the requirements, okay, apa project ataupun inovasi KIK tu. Jadi ini peluang, ya. Jadi jangan nanti keadaan akan jadi sedih sangat, okay, masa bulan Oktober nanti Johor tuan rumah, okay, tapi tak ada penyertaan, okay, daripada tuan rumah. Okay, nanti jadi buah mulut orang nanti. Right? Ini bukan nak menakut-nakutkan, tapi this the reality. Kan? Okay, reality. Kita pun sebenarnya kalau boleh kita nak perform dekat gelanggang kita sendiri, kan? So ini masanya. Jadi buatlah perancangan, okay, sediakan kita punya timeline tu, carta perbantuan kumpulan tu. Ini adalah ini bukan untuk untuk kita masukkan dalam dokumen, okay, yang ini. Okay, tapi yang ini adalah untuk kita membuat jadual, okay, untuk kumpulan kita. Bila kita perlu selesai, okay, dengan segmen untuk cadangan penyelesaian contohnya. Bila? Kena ada time frame tu. Kita buat penyediaan dokumentasi kita bila? Bila kita nak buat semakan? Bila kita nak buat latihan persembahan? Okay, dah kena ada dah. Kita dah kena state dah. Berapa hari bulan, bulan bila, dan kita kena follow. Ini adalah panduan, okay, untuk kumpulan. Ya? Yang ini tak perlu masuk dalam dokumen. Okay, ini hanya untuk kita saja. Saya hanya bagi tips supaya kita boleh merancang pergerakan kita dalam penyertaan kita dalam KIK ni. Ya, supaya kita tak tersasar, supaya menjelang Ogos nanti kita dah ready, 100% ready, right, untuk bertanding di peringkat convention Zon Selatan.
Jadi kita kena bermula dan kita kena ada dia punya carta tu dekat sini lah. Nanti masuk kalau ni bulan March dah kan. March, April. April kita buat apa? May kita buat apa? June kita buat apa? Julai buat apa? August ready. Okay? Jadi itu penting sebenarnya. Ini tips yang kita perlu rancang. Okay, kena sediakan masa untuk bersama ahli kumpulan, ya. Cari masa yang available okay, untuk semua orang berbincang. Kalau boleh, bukan sebulan sekali tapi sebenarnya setiap minggu kena ada perbincangan bersama kumpulan. Okay, sebab projek KIK ni sebenarnya kadang-kadang bila sekali kita buat, kita tak nampak cacat cela dia. Tapi bila kita fikir, oh ya, kena ada itu. Oh ya, kena ada ini. Bila kita lihat lagi keperluan-keperluan okay, yang telah digariskan, oh dah, kita tak ada ni lagi. Jadi dia tu semua benda tu ambil masa. Jadi kita perlu rancang dan kita kena lihat. Kalau dalam dokumen tu, bila kita start dengan dokumen, sekejap delete, sekejap add, kejap delete, kejap add tu perkara biasa. Sebab kita nak hasilkan sesuatu dokumen, sesuatu konten yang betul-betul menepati kriteria. Satu, menepati kriteria permakahan. Okay, dan juga yang paling penting okay, adalah menepati QC story tu tadi. Right? So kalau QC story kita lengkap, tepat ya, dan itu akan memudahkan sistem permakahan. Okey, jadi itu penting. Bila kita bercakap okay, pasal QC story, okay, pasal dokumentasi semua kan. Jadi kita kena rancang. Segala-galanya lah ya. Yeah? Okey, termasuk okey dalam tahap penyediaan dokumentasi tu sebenarnya ambil masa yang lama, ya. Yeah? Sebab banyak benda okay, yang kita kena develop. Okey, banyak benda okay, yang kita kena semak sebenarnya. Right? Biasalah kan kita rasanya dah semak 10-20 kali dah. Tapi ada juga okay, yang tak kena sana sini. Tapi jangan buat pejam mata. Tolong buang perasaan. Tak apalah, pejam mata je lah. Tak apalah, okay, juri tak nampak kot. Okay, tak apalah, sikit je. Please. Kalau boleh, tak mahu tu. Jangan pejam mata. Kalau kita rasa ada silap, betulkan. Okay, walaupun silap tu benda yang simple sebenarnya. Kita perlu betul. Sebab tu kita perlu rancang masa. Kalau last minute tu memang macam-macam lah kan. Kita pun semua tahu bila kita buat kerja last minute tu macam-macam masalah okay, yang kita terpaksa hadapi. Dan akhirnya ada orang kata kerja last minute tu lebih berkualiti okay, tapi tengok keadaan lah kan. Kadang-kadang kerja last minute tu akan memberi impact okay, yang kurang manis okay, untuk kita. Jadi kita kalau boleh elak, kita elak. Right? So, yang ini ya, yeah, yang ini. Kalau kita melihat okay, tentang isu ataupun projek okay, yang kita nak develop kan. Okay, macam saya dah sebut tadi kan. Projek adalah inovasi yang berimpak tinggi. Okay, adalah untuk mencapai matlamat kepada memenuhi keperluan hati pelanggan kesejahteraan negara. Jadi dua elemen ni. Ini sangat signifikan okay, dengan inovasi sosial. Ya, dalam KIK dan ITM kita memang gariskan perkara-perkara ini. Kalau misalnya kata dalam konteks inovasi pengurusan PNP memanglah akan meningkatkan keberkesanan perkhidmatan, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan, meningkatkan kompetensi perkhidmatan, menghasilkan inovasi berimpak tinggi. Dan kebanyakannya kita sebelum ini kita hanya mendapati kehendak pemegang taruh. Siapa pemegang taruh kita? Pelajar. Kan? Ibu bapa, lepas tu kita punya management, kita punya supplier ke siapa-apalah okay, yang berkaitan. Selalu kita lupa kepada elemen matlamat kesejahteraan negara okay, kepada masyarakat ni. Jadi bila kita dah buat projek inovasi yang melibatkan sosial, so jadi kita boleh fulfill matlamat-matlamat yang lain ni lah. Jadi semua inovasi memang kita nak puaskan hati pelanggan kan. Okay, pelanggan kalau misalkan kata di jabatan, pelanggan ni boleh jadi di kalangan staff jabatan tu sendiri kan. Okay, tak semestinya orang di luar sana. Okay, tapi sebenarnya kita nak pergi lihat okay, kepada sesuatu yang lebih besar.
ya, okay, yang lebih jauh, okay, dia punya hala tuju dia tu. So kita kita cuba fikirkan, kita cuba dapatkan apa projek-projek inovasi yang mempunyai impak tinggi. Ingat apa, quote balik apa yang saya cakap tadi, kita rujuklah kepada dasar negara, blueprint negara, pelan strategik negara. Kita tengok ke apa tu ataupun spesifik, okay, kepada kementerian tertentu ke, masa kita Kementerian Pengajian Tinggi ke ataupun Kementerian apa teknologi, inovasi apa semua tu ke, mana-mana yang yang kita rasa bersesuaian. Okey, dapatkan idea, okay, daripada situ. Okey, misal kata kalau tak ada projek lagi, okey, menanti masa untuk buat untuk penyertaan ke tahun hadapan. Bolehlah sekarang ni kita lihat apa dasar-dasar negara, okey, yang kita ada, supaya daripada situ kita boleh ambil peluang. So akhirnya kita berjaya menghasilkan inovasi yang berimpak tinggi dan akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat dan negara. Right? Okey. So, macam mana, okay, nak pilih projek yang berimpak tinggi ni? Ya, jadi kita memang kena buat pemerhatian, kena buat kajian, ya, kena ada data, tak boleh. Jadi kita memang kena buat pemerhatian, kena buat kajian, ya, kena ada data, tak boleh. So kita kena lihat kepada kajian, apa kajian dan pemerhatian kita, kita nak buat projek yang bagaimana, okay, memberi impak tinggi. So kena ada kajian, kena ada pemerhatian sebab kita nak ada data. Okay, kalau kita tak ada data, itu akan memberi masalah lain pula nanti. Sebab dalam dokumentasi, kita memang perlu masukkan data. Okay, so tak ada data, dia kira macam tak ada justifikasi dan tak ada pembuktian. Right? Jadi bila kita nak apa, dalam konteks kita nak memilih projek berimpak tinggi ni, kita kena buat survey, kan? Okay, kita kena buat survey, kita kena tanya, kita kena melihat, kena observe, okay, kena mendalami, okay, apa yang berlaku dekat sekeliling kita tu, dan dapatkan feedback-feedback supaya apa tu, kita boleh develop sesuatu yang memenuhi keperluan pemegang taruh, keperluan pengguna, okay, dan juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Balik kepada kita punya matlamat tu tadi. Jadi, bagaimana kita kata projek kita tu berimpak tinggi? So, kena ada keberhasilan yang tinggi. Keberhasilan yang tinggi ni maksudnya dia punya outcome dan impact dia lah. Ya? Outcome dan impact dia yang betul-betul beri sesuatu yang padu, yang positif, okay, kepada organisasi, kepada masyarakat dan juga kepada negara. Lagi baik kalau projek tersebut boleh dikomersialkan, boleh generate income pula. Senyum sampai telinga, Rektor. Okay, kalau misal kata projek KAK kita ni boleh generate income. Ya? Yeah? So banyak sebenarnya cara kita boleh generate income daripada projek KAK selain daripada commercialkan perundingan tu tadi. Kan? Perundingan pun kita boleh generate income kepada diri kita sendiri, okay, dan juga kepada UiTM. Right? Kalau kita ada projek and then kita buat pula daripada hasil inovasi tu, kita buat pula projek perundingan, okay, dengan masyarakat ataupun dengan mana-mana organisasi di luar UiTM. So dah dapat lagi dah. Jadi itu kita anggap sebagai projek yang berimpak tinggi. Okay? So bila dah digunakan oleh orang lain, oleh organisasi lain, so kita boleh katakan, nyatakan ini telah meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat. Memberi kesan yang sangat-sangat baik kepada masyarakat dan negara. Tapi yang paling penting, again and again, data tu. Data tu memang kena tip-top. Okay, data memang kena komprehensif. Sebab ini yang kita nak present dalam kita punya dokumentasi dan juga dia menjadi, orang kata, orang akan percayalah. Okay, bila tengok data kita, apa tu, maknanya ada trust dekat situ. Trust, okay, kepada orang percaya, ya, apa tu yang projek kita ni memang mempunyai sesuatu yang luar biasa. Okay, macam saya sebut tadi, saya rasa tak tahulah terlepas ke tak, apa tu, kita buat projek KAK ni, kita spend banyak masa sebenarnya. Saya sebut tadi perjumpaan kita dengan rakan dengan tim tu kalau boleh setiap minggu. So bayangkan setiap minggu kita spend 2 jam, 3 jam ataupun mungkin lebih. Ataupun kalau kita betul-betul rancang, okey, 1 jam ke 1 jam setengah, 1 jam ke 2 jam.
bayangkan kalau kita kumpulkan sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh sehingga Ogos tu, berapa lama kita spend time, okay, untuk projek KIK. Right? Jadi dekat situ masa. So saya punya justification bila kita dah spend masa, make sure kalau misalnya kata kita masuk convention, kita boleh dapat sesuatu. Maksudnya kita menang. Okay, kalau misalnya kata kita buat okay, untuk masyarakat, masyarakat memang akan benefit, akan dapat benefit dia. So termasuk diri kita akan dapat benefit secara tak langsung. Kita tak nak buat projek yang habis setahun, habis okay, dekat situ. So selesai, kita tutup buku terus. Okay, kalau projek produk contohnya masuk store, kita tak nak macam tu. Kita nak dia ada kesinambungan supaya kita tak anggap perkara tersebut adalah perkara yang mengganggu masa kita. Sebab kita dia punya keberhasilan dan impact pada diri kita banyak kan, dengan KPI-KPI okay, yang kita boleh capai apabila kita berjaya melaksanakan projek KIK ataupun inovasi KIK yang berimpak tinggi. Okay, jadi saya harap dah ada satu cetusan ataupun jentikan rasa okay, I want to do something yang berimpak tinggi. So apa? Itu kena bincang. Bila apa, kena bincang, okay, kena brainstorm okay, dengan rakan-rakan dalam tim, apa yang kita nak hasilkan. Sebab the more the merrier. Seorang, idea seorang, okay, bila kita combine okay, dengan beberapa orang macam projek KIK kita ni maksimum 10 orang kan, tambah kalau FACI pun nak join, meeting pun why not, yeah? Jadi kita dah ada banyak kepala dekat situ, banyak idea dan saya rasa memang projek kita memang akan jadi satu projek yang powerful, right? Jadi sebab tu KIK ni dia team, dia bukan tim yang kecil-kecil punya tim kan, okay, besar, dia punya tim dia besar, pasukan tu besar. Jadi sebab tu dia, keperluan dia tu banyak, itulah inilah, okay, sebab semua orang perlu berperanan, okay, di situ, right? Okay, kita pergi kepada kaedah pengendalian projek. So ini yang UiTM offer lah, yang UiTM offer, kita ada PDCA, Design Thinking, Blue Ocean Strategy. Tapi sebenarnya kalau kita melihat okay, kepada inovasi, ada banyak lagi kaedah pengelolaan projek okay, yang kita boleh buat. Tapi kena ingat satu perkara, kita sekarang ni nak masuk convention KIK UiTM. Yeah? Okay, dan terus terang cakap, juri-juri di UiTM, okay, dia kebanyakannya kepakaran masih pada peringkat PDCA dan sekarang ni dah mula menyelah ke peringkat design thinking. Blue Ocean tak lagi. Setakat ini tidak ada lagi projek-projek KIK yang menggunakan kaedah pengendalian projek Blue Ocean strategy. Belum. Yeah? So kalau kita buat pun, Blue Ocean strategy ni dia akan menimbulkan masalah sikit, okay? Sebab juri baru mula nak faham, juri baru mula nak lihat okay, benda ni secara terperinci kan. Jadi kalau boleh kita tak nak, kita belum lagi. Tapi macam ada orang kata, kalau kita tak mula, siapa nak mula kan? Tapi dalam konteks pertandingan, saya kira kita kena ambil kira juga faktor juri supaya keadaan tu akan jadi lebih mudah untuk kita. Kalau ada contoh-contoh, sebab sekarang ni contoh pun tak ada lagi okay, dalam Blue Ocean strategi ni. Tapi kita lihatlah mungkin daripada masa ke semasa okay, akan ada. Tetapi dalam konteks kita ya okay, di UiTM Johor ni, kita fokuslah okay, sama ada kepada PDCA ataupun design thinking. Pilihlah okay, mana-mana yang bersesuaian. Ya. Okey, jadi kita tanya pula kan, macam mana inovasi yang sesuai untuk projek untuk gunakan PDCA, macam mana inovasi yang sesuai okay, untuk gunakan design thinking. Alright? Selalu kalau kita melihat okay, daripada berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lepas okay, dan apa yang kita
bincangkan okay, di peringkat apa tu, pakar rujuk semua. Kalau projek tersebut adalah projek orang kata biasa dengar kan, projek wahyu. Projek wahyu, okay, maksudnya kita dah nampak isu, kita dah nampak masalah, okay, kita nak masalah tersebut diselesaikan. Ya, arahan-arahan okay, daripada ketua jabatan, arahan rektor, arahan timbalan pendaftar, kan, arahan ketua pusat pengajian. Jadi mudah, okay, lebih mudah kalau kita gunakan PDCA. Ya, tapi bukan apa tu apa, sebab dia melibatkan proses. Kalau projek-projek yang melibatkan apa tu proses. Proses di yang berlaku di jabatan. Jadi lebih mudah hakik okay, untuk gunakan PDCA. Tetapi misal kata kalau projek kita melibatkan apa nama tu pengguna, ya, okay, pengguna yang besar, okay, contohnya pelajar kita, ya, ataupun apa tu pengguna di count, di pejabat-pejabat kita, okay, di kalangan apa pelajar ke staff ke apa, dan dia menghasilkan produk, ya, sesuai kita gunakan design thinking, right? Ini berdasarkan kesesuaian yang dibincangkan bersama dengan pakar rujuk, okay? Design thinking, okay, kalau kita menghasilkan produk, okay, lebih sesuai. Okay, PDCA kalau untuk proses dia lebih sesuai. Tapi perlu diingat ini adalah apa tu kaedah pengendalian projek, okay, yang kita pilih, ya, yeah, okay, yang kita pilih, okay, yang mana kesesuaiannya adalah bergantung kepada projek kita. Kita yang faham, kita yang tahu apa tu hala tuju projek kita tu dan apa benda, okay, yang kita nak buat. Okay, jadi kita faham dulu PDCA tu apa, design thinking tu apa, and then kita boleh selaraskan mengikut keperluan-keperluan kita. Okay, tetapi generally kita nampak PDCA sesuai, okay, dengan inovasi yang berbentuk proses, ya, design thinking sesuai, okay, dengan inovasi berbentuk produk, penghasilan produk. Tapi kalau nak mencuba macam untuk produk kita nak guna PDCA pun tak ada masalah, boleh je. Kan, apa tu, cuma kalau proses tak melibatkan produk untuk design thinking tu, kita kena sedikit berhati-hati dengan penggunaan tools, okay, ataupun quality control tools tu, alat kawalan kualiti, sebab supaya nampak keseimbangan, dia punya QC story tu, ya, penceritaan dalam dokumentasi tu nampak jelas, okay, dan nampak komprehensif, right? Okay, so saya rasa macam untuk PDCA dengan design thinking ni, kebanyakan daripada kita rasanya macam dah biasa pun sebenarnya. So bila kita sebut PDCA ni, plan, do, check, action. Jadi kita kena ikut flow dia. Ni kita panggil sebagai kitaran deming, kan. Lagi satu nak kena kadang-kadang kita tersalah. Kadang-kadang kita letak plan ni, kita letak belah sini, kan. Ni kawasan sini, tu tak betul, ya. So plan kena berada di sini, okay, do, check and action. Ni dia punya flow dia, right. Jadi inilah kita punya QC story kalau kita gunakan PDCA. So QC story kita bermula dengan plan, do, check, okay, and action. Okay, tapi kalau dalam dokumentasi ni adalah pengenalan, kemudian action ni akan berakhir dengan keberhasilan apa tu projek, kan, okay, dan juga beberapa keperluan-keperluan lain, okay, yang perlu kita nyatakan dalam dokumentasi. Jadi kalau ikut UITM, ini adalah fasa-fasa yang perlu dilalui, right? Fasa-fasa yang perlu dilalui, okay. UITM INCA dah tetapkan untuk PDCA kalau mengikut INCA ada 21 kategori ataupun ada 21 fasa yang kita perlu fulfill. Inilah namanya QC story. Right? Inilah QC story yang kita perlu fulfill berdasarkan PDCA, apa kaedah pengendalian projek, okay, yang kita pilih, iaitu PDCA. Right? Sebab kenapa nampak UITM ni banyak? Sebab dia start dengan penetapan tema.
dan dia diakhirkan dengan nilai kemajuan kumpulan. Macam di agensi lain selain pada UiTM ada juga yang guna PDCA, tapi ada yang 18 sahaja sebab ada a few elemen tu dia orang tak masukkan. Okay, dia terus kepada kenal pasti dan pemilihan projek. Ataupun kenal pasti pemilih dan menjelaskan projek. Jadi sikitlah, okay, dia punya dia punya QC story, okay, yang dia perlu tetapkan, kan, apa yang dia perlu develop, right? Jadi dalam PDCA inilah perkara-perkara yang kita perlu fulfill. Okay, ini fasa plan, ini fasa do, ini fasa check, ini fasa action. So dalam dokumentasi kena ada semua ini berserta dengan justifikasi alat kawalan kualiti tadi tu dan juga pembuktian. Evidence, dokumen-dokumen, apa sajalah yang berkaitan, okay, perlu diselaraskan dalam setiap fasa yang ada ini. Right? Okay. ini PDCA. So kita pergi tengok pula sikit kepada design thinking. So design thinking, kalau kita tengok, macam tak banyak je fasa dia, kan? So dia empathize, define, ideate, prototype, okay, dan juga test. Yeah? So bila kita membuat memilih, okay, design thinking, okay, macam yang saya sebut tadi, dicadangkan supaya inovasi kita tu adalah inovasi yang melibatkan pengguna. Ya, pengguna ni tak kisahlah siapa-siapa, masyarakat, okay, ataupun dalam mana-mana kelompok masyarakat, pelajar ke, kariah masjid ke, pesakit di hospital ke, ataupun even suri rumah, ya, pekedai, peruncit, siapa-siapalah, ya, okay, yang kita boleh anggap dia sebagai pengguna kita. So dia ada elemen-elemen empathize dekat sini, bermaksud kita membuat kajian terhadap apa yang dikehendaki, apa yang diperlukan oleh pengguna. Okay, dia nak apa. So daripada ini sebab tu tadi di awal saya sebut inovasi sosial, kan. Jadi design thinking ni sesuai, okay, untuk inovasi sosial sebab dia melibatkan survey kita, ya, perhatian kita terhadap apa yang berlaku di kalangan masyarakat, okay, ataupun orang di luar. Pelajar tu consider sebagai masyarakat jugalah, okay, sebab apa, di kelompok community, kan. So kita wujudkan, okay, satu segmen survey, okay, dekat situ supaya kita dapat mengenal pasti apa yang mereka perlukan. So bila kita dah buat survey, and then daripada data-data, again data-data, daripada data-data, okay, yang kita dapat melalui proses survey ni tadi, kita akan define untuk mengenal pasti apa inovasi yang dapat fulfills kehendak pelanggan ni tadi. Kemudian bila kita dah jelas, kita dah tahu, okay, dia punya keperluan-keperluan dia dijelaskan dengan baik, dan kita dah buat apa yang sepatutnya. So saya akan pergi kepada ideate. Okay, kita menjana idea kita tu dan kita menghasilkan prototype, dan kita kena test. Test ni kalau sebelum, okay, kita puas hati, kita kena bagi second survey pula kepada pengguna yang dalam community ni tadi. Tak semestinya orang yang sama, tapi dalam community yang sama. Okay, kalau pelajar, bagi pelajar lah. Okay, kalau misalnya kata peruncit contohnya, misalnya kata mana-mana faculty nak buat untuk IKS apa semua, kan. So bagi balik, survey balik selepas prototype ini terhasil. Minta diorang gunakan, okay, dan sebagainya. So daripada situ kita akan dapat feedback untuk penambah baikkan. Ya? Yeah? So itu flow dia sama juga, okay, dengan PDCA tadi, QC story dia. So QC story untuk design thinking, dia melibatkan elemen-elemen ini. Ya?
Dan bila kita dah test, okay, kita dah buat apa, dah testing, and then kita dah dapatkan feedback, okay, daripada community ataupun kelompok pengguna tadi, and then kita akan dapat lihat kita akan dapat lihatlah apa keberhasilan ya kepada projek kita ini. Right? Okay, itu untuk apa tu kaedah pengendalian projek. Ya. Jadi ini tadi saya dah sebut dah sebenarnya. So macam mana okay, kita kenal pasti projek berdasarkan VOC, voice of customer. So voice customer ni empathize lah ya. Alright. Brainstorming KPP ataupun rektor ataupun ketua jabatan, cadangan stakeholder apa semua itulah kan. Jadi ini sampai kita kena tentukan okey sama ada daripada sini kita akan dapat lihat okay, mana sesuai PDCA okay, ataupun design thinking. Ya, yeah? Kita cari yang mana paling sesuai. Sebab tu kita kena develop knowledge sikitlah okey tentang PDCA okey dan juga tentang design thinking. Okey, bila kita dah tentukan kita punya kaedah pengendalian projek, so kita pergi kepada alat kawalan kualiti okey ataupun quality control tools. Kenapa? Sebab kita nak buat justifikasi. Ya, kita nak buat justifikasi kepada setiap fasa-fasa dalam pengendalian projek tu tadi. Ya, setiap fasa-fasa tu kena ada justifikasi kenapa. Kenapa perlu macam tu, kenapa macam ni. Kena ada reason lah okay, di setiap perkara-perkara tersebut. Jadi dalam fasa-fasa tersebut, apa dia punya alat kawalan kualiti ataupun quality control tools okay, yang kita perlu gunakan. Jadi sebagai penggiat KIK, ini antara ilmu juga yang kita perlu kita ada dan hadam. So kita perlu ada, kita kena tahu okay, dan kita perlu hadam. Jadi ini antara ya. Okay, kalau kita tengok dekat kita punya fasa pengendalian projek tadi, okay. Ini kalau kita ikut PDCA, kita berada pada fasa plan. Kalau design thinking, kita berada pada fasa empathize. Ya. Kita boleh buat untuk let's say untuk pemilihan projek, kita boleh buat analisis metrik, soal selidik, ya. Analisis SMART, force ranking. Bukan kena buat semua, tapi pilih mana tools yang sesuai untuk PDCA ataupun untuk design thinking. Yang penting dalam konteks pemilihan projek tu ada justifikasi. Ada justifikasi yang boleh kita yang sebab dalam setiap justifikasi tu perlu di validate okay, dan juga perlu di verify, perlu verify dan validate ya. Kena data-data yang konsisten okay, yang reliable ya. Okay, yang measurable apa semualah. Okay, kalau kita melihat pada analisis SMART ni pun okay, specific, measurable, achievable, realistic, okay, time specific ya. Alat kawalan kualiti yang kita boleh gunakan. Kalau nak bincang panjang, kita tak boleh bincang hari ni, kita kena bincang hari lain ya. Okay, so kemudian kalau di PDCA dia masih lagi pada fasa plan ya. Kalau dah ke design thinking, dia dah pergi kepada define ya. So kita menganalisis projek kita okey, apa isu, apa cerita dia okey, ataupun masalah lah ataupun punca. Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam PDCA kan okey, PDCA sebab tadi projek Wahyu, kalau kita gunakan PDCA kebanyakannya projek yang kita dah nampak dekat jabatan apa semua kan. So kita tahulah apa masalah dia, analisis punca masalah. Tapi boleh juga misal kata kalau untuk masyarakat, so apa yang berlaku dekat situ ya. Apa punca kepada perkara tersebut okay, ataupun masalah tersebut ataupun isu tersebut. Jadi ini antara alat kawalan kualiti yang kita boleh gunakan. So bila kita buat perincian tu, salah satunya kita boleh gunakan DEMO-W1H. Okay, kita hadamkan okay, perkara-perkara ini. Kalau kita nak analisa punca masalah, kita tengok, kita tak perlu pakai semua. Tapi mungkin pakai satu ataupun dua alat kawalan kualiti pun dah cukup. Yang penting menepati keperluan. Ya, okay, misal kata kalau satu tu dah cukup,
mendapati semua keperluan-keperluan yang untuk juri faham, mungkin, dan juga untuk QC story tu lengkap, so dah lah, it's okay lah kan. Tak perlu dah kena ada semua. Jadi dekat situ kita perlu faham setiap quality control tools tu apa dia punya tujuan dia, okay, dan kita akan dapat apa bila kita buat bila kita develop tools tersebut. Okay, itu kita kena duduk sama-sama dengan team, okay, bincang, okay, dan sebagainya lah. Okay, dan juga dalam projek KIK, kita kena ada sasaran. Ya, kita kena ada sasaran. So apa sasaran kita? Kalau misalnya kata projek yang kita ada di jabatan kita, so dia berdasarkan kepada apa yang objektif organisasi, piagam pelanggan, KPI, arahan pihak perusahaan, apa semua itulah. Ya, okay. Dan ingat tadi inovasi sosial, sasaran kita adalah berdasarkan kepada blueprint kerajaan, dasar kerajaan, plan strategik kerajaan, okey, apa-apa yang berkaitan yang itulah, ya. Jadi kita kalau untuk organisasi, kita tengok untuk organisasi. Kalau kita pergi kepada sosial, kita boleh pergi kepada dokumen-dokumen, okey, diformulakan, okey, oleh kerajaan lah, okey, agensi-agensi, okey, yang terlibat tu. Right? So bila kita buat inovasi KIK, kita kena ada sasaran. Sebab sasaran ni nanti bila dekat selesai je kita punya inovasi, kita nak tengok pencapaian sasaran pula. Bila kita tetapkan, make sure tercapai. Jadi kena ada data. Data sebelum, data semasa, okay, dan juga data selepas. Right? Okey, ini cadangan penyelesaian untuk alat tools yang sesuai untuk cadangan penyelesaian projek. So inovasi kita lah. So boleh guna mana-mana. Lebih daripada tengok keadaan. Okey, ada yang perlu lebih, okay, daripada satu. Sebab contoh macam analisis pro dan kontra ni biasa dia kena kahwin dengan analisis rajah pokok. Dia kena ada yang kena kahwin-kahwin-kahwinkan. Okey, sebab supaya dapat menjustifikasi keseluruhan elemen-elemen, okay, dalam cadangan penyelesaian kita tu. Right? Jadi kita kena faham apa kesesuaian setiap tools yang ada tu supaya QC story kita jelas, QC story kita komprehensif. Right? Okay, itu. Sekarang ni kalau ini dah sampai kepada peringkat idea lah. Okay, tapi di PDCA, okay, dia masih pada plan. Okay, plan perancangan, kan? Okay. Ini. Yang ini. House of Quality. Okay, untuk House of Quality ni, dia sesuatu yang mungkin baru, okay, dan juga mungkin tak asing, ya, okay, kepada kita semua sebagai salah satu bentuk alat kawalan quality. Jadi sebenarnya, House of Quality ni kita boleh gunakan untuk design thinking, memang for sure dah, okay, tapi ada Six Sigma pun digunakan House of Quality, ya, yeah. Okay, PDCA pun sebenarnya boleh guna, okay, kalau kita buat kaedah pengenalan projek kita, okay, and then kita nak masukkan House of Quality sebagai kita punya alat kawalan, ya, yeah, pun boleh, untuk menjustifikasi pun boleh, tetapi kesesuaian, penting, kesesuaian penggunaan House Quality, kita bersetuju, ya, okay, pakar rujuk bersetuju, lebih sesuai jika inovasi tersebut adalah berbentuk produk, ya, sebab dia House of Quality ni dia ala-ala macam BMC, business model canvas, kan, okay, dan dia lebih spesifik, ya, yeah? Okay, so kalau produk, okay, sangat-sangat sesuai, tapi kalau inovasi kita tu adalah inovasi proses, jadi saya rasa kita cuba elakkan menggunakan House of Quality sebab nanti ada elemen-elemen yang kita rasa kita tak boleh nak fulfill. Jadi bila ada elemen tak boleh nak fulfill, so QC story kita akan kelam kabut, QC story kita akan lari. Ya, jadi kita kena pilih alat kualiti yang bersesuaian. Tapi the best thing, okay, tentang House of Quality ni, dia adalah satu tools yang
kita boleh kategorikan sebagai tools yang komprehensif. Ya, tools yang sangat komprehensif. Sebab dia boleh measure banyak elemen. Dia boleh measure banyak perkara dekat sini. Okay, kalau kita boleh tengok for sure, memang kita boleh measure keperluan pengguna ataupun kehendak pengguna. Ya, kita boleh measure daripada segi teknikal, boleh measure daripada segi pengeluaran, boleh measure daripada segi pemasaran dah pun. Ya, sebab dia apa, dia lebih kepada business punya apa tools kan. Okay, dia boleh pergi ke tahap itu. Jadi, kalau kita lihat ya, okay, dekat sini, kalau kita pandai menggunakan house of quality dalam kita punya dokumentasi projek KAK kita ni, kita dah boleh eliminate banyak alat kawalan kualiti yang lain. Let's say kita dah tak perlu, let's say nak buat analisa metrik, apa tu masalah contohnya, analisis pro and contra, tak perlu lagi nak buat analisis rajah pokok. Dah boleh eliminate dah. Sebab benda tu dah terjawab dalam house of quality. Yang penting kita tahu okay, macam mana nak apa tu, nak justify elemen-elemen yang ada dalam house of quality. Okay, macam kita lihat contoh ni kan. Apa tu, ini customer requirements. Okay, ini adalah apa yang kita apa tu, apa yang kita boleh laksanakan untuk fulfills users requirements ni. Ya, yeah? Okey, dan kita ada banyak apa tu, kita panggil sebagai how. So bagaimana apa yang kita boleh buat? Bagaimana kita boleh buat okey untuk fulfills users punya quality. So kita cadangkan dan kita bila kita masukkan data-data ni semua, so kita akan dapat jawapan kepada apa penyelesaian yang kita ataupun cadangan inovasi okay, yang kita yang kita boleh develop. Prototype yang macam mana? So mengikut okay, kepada data-data yang ada dekat sini. Dan kita boleh lihat, okay, kita boleh tengok pula kita punya competitor kita. Kan? Okay, dia macam mana? So kita kena nak buat macam mana? So nampak ke semuanya okay, dalam satu canvas, okay, dalam satu pemetaan, mapping dalam house of quality ni. So macam saya sebut tadi, alat-alat quality yang lain tu kita ikut kesesuaian, okay, ada yang kita tak perlu buat dah. So berdasarkan pada ni je, satu ni je. Okay, kita dah melengkapi QC story untuk dokumentasi KAK kita. Alright? Okay. So ni saya kejap tak boleh buka pula. Kejap, saya sharing semula. Okay, nampak kan? Ini template boleh guna. Template untuk house of quality. So kita isi je. Isi je apa, tapi kena ada perbincangan lah isi ni. Ni tak boleh isi suka-suka. So apa tu, ada brainstorming okay, untuk kita kena isi ni. Fahamkan dulu. Saya pun belajar juga sekarang ni okay, nak memahamkan betul-betul bagaimana apa untuk setiap keperluan-keperluan ni. Yang ini tengok dia punya how tu sampai 16, tak payah. Tak perlu sampai 16. Okay, untuk dalam konteks kita ni, sampai 5 how ni pun dah cukup baik dah. Ya, bergantung kepada inovasi okay, yang kita adalah. Okay, tapi 5 pun dah cukup dah. Okay, tak perlu pergi sampai 16 ni. Ha. Ya, so bila kita masukkan data-data ni, elemen-elemen ni, so mudahlah okay, untuk kita menyiapkan QC story untuk kita punya untuk tujuan dokumentasi. Ya, sebab daripada sini kita dah nampak jelas dah QC story untuk inovasi kita tu. Right? Tapi sentiasa okay, saya ingatkan sentiasa
apa tu, tentukan kesesuaian, fahamkan, okay, setiap quality control tools yang kita ada, fahamkan, okay, dan lihat, okay, kesesuaian dia. Perbincangan apa tu, antara ahli kumpulan sangat-sangat penting. Jangan buat shock sendiri, jangan tengok dokumen yang lepas semata-mata, oh dia ada ni, kita pun kena buat. Dia ada alat kawalan yang macam tu, kita kena buat. No, bukan. Kita kena tengok inovasi kita. Sesuai tak inovasi kita untuk gunakan tools yang itu? Kalau tak sesuai, jangan buat. Sebab tools yang ada tu, dia bukan kawalan kontrol tools untuk KIK. Kita tak sebut dia itu alat kawalan KIK, bukan. Kita tahu itu adalah alat kawalan kualiti. Untuk mana-mana, apa benda pun kita akan boleh gunakan benda yang sama. Jadi dia tak wajib. Kena ada itu, kena ada ini, tak. Kena ikut kesesuaian kita, inovasi kita. Okay, kalau apa macam saya cakap tadi lah, tengok apa tu dokumentasi yang lepaskan, oh kena ada ni, kita pun kena buat. Tak, jangan. Fahamkan. Fahamkan, tengok, ikut kesesuaian, okay, and then kita develop. Alright? Barulah cerita kita tu sedap untuk dibaca, dokumentasi kita tu macam seronok, juri pun tengok apa flow dia tu cantik, apa tu comprehensive, okay, dia pun dah tak tahu nak tanya tentang mana dah. Semua okey, semua cantik, semua clear. Tak ada argument. Dia pun tak kata, kenapa kena ada ni? Kenapa itu tak ada apa semua kan? Alat kawalan, kawalan kualiti. Okay, so pergi cepat-cepat je lah dalam ni ya. Alat nanti kalau misalnya kata ada keperluan lain, okay, kita boleh set, okay, untuk another discussion lah. So, kemudian, okay, untuk kepada fast QC story yang seterusnya untuk pelaksanaan, okay, penyelesaian. So kena ada carta perbatuan. So maksudnya dalam dokumentasi KIK ada berapa carta perbatuan yang kita perlu develop? Ada dua. Ya, satu untuk bermula daripada awal tadi, carta perbatuan, okay, untuk projek kita daripada awal lagi sampai akhir, dan lagi satu Gantt chart untuk kita punya cadangan penyelesaian saja. Maksudnya untuk inovasi kita tu dibina, prototype kita tu. So dia ada elemen-elemen dekat situ. So kalau misalnya kata produk berbentuk sistem, okay, apa yang kita kena masukkan? Okay, kalau produk bentuk proses, okay, apa macam mana benda tu? Okay, pembinaan inovasi tersebut. Ya, ini kena jelaskan. Right? Kemudian okay, terus kita pergi kepada semak, ya. Testing lah semak ni ataupun check, okay, dekat PDCA. So tengok pelaksanaan penyelesaian, penilaian dia capai ke tak, and then pantau, and then kita buat penambahbaikan. Sebenarnya banyak benda yang kita nak cerita dekat sini, tapi tak apa, nanti kita akan lihat, okey, perkaranya daripada masa ke semasa. Okey, dalam pemantauan pelaksanaan ni pun banyak elemen-elemen, okey, yang kita perlu develop dalam dokumentasi. Salah satu contohnya kena lantik jawatankuasa pemantau untuk projek kita tersebut, ya. Supaya proses tersebut berjalan dengan baiklah. Okey, misalnya kata kalau sistem kena ada manual, ya. Manual penggunaan oleh pengguna dan sebagainya lah. So ini elemen-elemen, okey, yang kita perlu semak, okey, dalam bila kita sampai kepada fasa check, okey, dan testing. Penyeragaman pun penting. So penyeragaman ni kita dah sampai kepada action lah. Okey, so kalau maksudnya kita dah selesai testing, kalau dalam PDCA design thinking kita dah selesai testing, so kita nak deliver dah. Ya. Kalau misalnya kata projek-projek kita, tengoklah carta alih, proses kerja, file major, piagam pelanggan. Okey, ni kita dah boleh ubah untuk penyeragaman dengan kelulusan ketua jabatan lah. So ini memang perlu involve ketua jabatan, okay, benda-benda ni semua. Sebab itu daripada peringkat awal pun kalau kita ikut flow yang UATM tetapkan, kena ada sokongan daripada ketua jabatan, kena ada permohonan untuk melaksanakan projek tersebut, permohonan untuk membina inovasi, kemudian diseragamkan. So maknanya kita bukan buat kerja sendiri, okay, tapi kerja-kerja kita ni adalah di bawah kawalan jabatan kita, di bawah pemerhatian ataupun sokongan, sokongan ketua jabatan kita. Jadi maknanya kita tak buat benda yang sia-sialah, kan?
Okay, so antara tips-tips lain untuk bila kita buat pengendalian inovasi KAK ni, kalau boleh jangan gabung kaedah. Kaedah ni bukan tools ya, kaedah ni tadi sama ada PDCA okay, ataupun design thinking. So kalau guna PDCA, guna PDCA. Kalau guna design thinking, guna design thinking. Tapi tools tak kisah. Tools dia mungkin boleh berada pada PDCA, boleh berada pada design thinking. Ya, dia tidak ada satu specific tool. Ini untuk PDCA sahaja, ini dia punya tools. Ataupun ini untuk design thinking sahaja, ini dia punya tools. Tak. Ya, tu tools, alat kalang kualiti tu kita boleh gunakan dekat mana-mana kita punya kaedah yang kita pilih. Sama ada PDCA ataupun design thinking. Right? Okay. So data-data untuk kita nak buat sebab kita kena buat graf juga ya, okay, nak lihat data perbandingan tu semua nanti kena ada ya, sebab dalam keberhasilan projek kita kena buat data perbandingan ya. So kena ada data sebelum, semasa, selepas. Sebelum projek macam mana, semasa projek dalam konteks testing tu macam mana. Kemudian selepas projek digunakan, okay, maksudnya dah ada replikasi ke ataupun dah diseragamkan. So macam mana data dia, kena ada. So lawatan penandaan ratusan pun kena buat. So identify kita punya sasaran, identify kita punya penjimatan, kos masa, proses kerja, tenaga kerja. Ini kita boleh bincang daripada awal lagi dah. Tengok boleh tak nak jana pendapatan. Kan? Okay, ini antara elemen-elemen yang kita boleh involve in lah kan. Okay, so untuk dokumen, kalau boleh sekarang ni kita nak banyakkan infografik, tak nak teks panjang-panjang. Macam ni, alat kontrol kena sesuai. Setiap data, okay, setiap data perlu diverifikasi dan divalidasi. Kena ada pihak yang bertauliah untuk verify, okay, dan validasi. Contohnya kalau kita, especially kalau produk lah, okay, ataupun let's say kita buat, katakanlah buat, let's say faculty engineering lah selalu apa macam electrical, okay, buat electrical device ke whatsoever. So siapa nak verify, okay, siapa nak validate. So kita kena pergi kepada pihak yang bertanggungjawab, okay. Contohnya kalau electric ni dia dengan siapa, tenaga standard yang untuk keperluan justifikasi untuk barangan elektrik tu semua tu. Kena sampai ke tahap itu dia punya verification dia. Ya, begitu juga kalau buat sistem. So siapa yang sesuai okay, untuk verify sistem tersebut? So perlu ada pihak, bukan shop sendiri, kena ada pihak ketiga yang verify okay, dan validasi, dan juga setiap data-data yang ada. Kat mana kita ambil data tu, okay, perlu diverify oleh pihak okay, yang terlibat. Ya, supaya data kita tu adalah data yang reliable. So tadi kita dah tetapkan sasaran kan? So kena make sure kena buat pencapaian sasaran. So apa outcome dia, apa impact dia. So adalah perbandingan sebelum, semasa, selepas ni. Okay, kena ada apa? Kena ada rajah, ada infografik, okay, ada foto supaya keberhasilan tu nampak. Keberhasilan tu apa tu nampak. So, kalau misalnya kata pengalaman saya dengan Mampu, dalam dokumen diorang, keberhasilan projek ni sangat banyak konten dia dan sangat markah dia pun sangat besar. Sebab mereka kata apa tu yang penting adalah penghasilan, okay, dan juga keberhasilan, pencapaian kepada sasaran. Jadi dekat situ mereka nak tengok apa tu secara komprehensif supaya kita dapat lihat mana projek yang kita boleh komersialkan, mana projek yang boleh kita replikasikan, ya, mana projek okay, yang boleh mendatangkan impak yang besar lah okay, kepada organisasi, kepada negara okay, dan sebagainya. Okay, so innovation is something about opportunity. Okay, peluang untuk kita pergi jauh. Refer balik kepada plan yang saya tunjuk tadi, sangat jauh sebenarnya. Hasil daripada projek KAK ni kita boleh pergi. So kita dah nampak peluang tu, so dah sampai masanya untuk kita grab peluang-peluang tersebut. Okay, for our own benefit. Ni petik daripada Steve Jobs lah. Right? Okay, jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsi dengan apa tu rakan-rakan sekalian. Saya harap sebesikit apa yang saya kongsi ni dapat
memberi sesuatu yang baik, okay, untuk rakan-rakan semua, okay, dan paling utama kalau boleh mencetus idea, mencetus motivasi, mencetus semangat, okay, untuk bergerak secara signifikan, yeah, okay, dalam KIK ni. Right. Dan saya bersedia kalau misalnya kata ada apa-apa keperluan, okay, untuk saya berkongsi dengan rakan-rakan, bolehlah boleh hubungi saya, dan juga misalnya kata Kut Azlina nak buat bengkel apa benda pun, insyaAllah ya, kita boleh sama-sama bertukar-tukar idea, pandangan dan sebagainya. Okay, terima kasih semua. Salah silap harap maaf. So back to you Azlina. Thank you so much. Okay, terima kasih Puan Azura. Okay, so atas kongsian yang saya rasa memang lebih manfaat lah kepada kita semua. Okay, so saya rasa saya kita nak buka Q&A session. Kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, okay, boleh ajukan soalan kepada Puan Azura mungkin dalam 5 hingga 10 minit lah. Okay, saya boleh buka untuk sesi soal jawab sebelum kita ke sesi seterusnya lah selepas ini. Okay, ada sesiapa nak bertanya? Kalau tak nak bercakap pun tak apa, boleh tulis dekat ruangan chat, nanti saya boleh bacakan soalan tersebut. Okay, ada sesiapa ingin bertanya? Okay, maybe sambil tunggu ni saya nak tanyalah satu soalan pada Puan Azura ni. Puan Azura, yeah, kalau keberhasilan projek ni memang mesti sesuatu yang boleh diukur. Contoh kalau macam saya kata dia boleh meningkatkan produktiviti, tu boleh kita panggil tu sebagai keberhasilan projek. Ya, betul. Meningkatkan produktiviti. Tapi macam mana kita nak ukur, nak tengok? Aha, okey. Dia kita dalam konteks keberhasilan projek ni, kita boleh lihat, okey, dalam konteks output, input, okey, dan juga impact, okay, input, outcome, okay, dan juga impact. Jadi productivity ni kita kena justify productivity yang macam mana, apa bentuk productivity, okay, yang kita kata. So productivity tu dalam konteks apa? Penjimatan masa, okay, ataupun dalam konteks penjimatan tenaga, ataupun dalam konteks penghasilan sesuatu produk tu, okay, ataupun sesuatu perkara tu, proses dia menjadi lebih cepat, okay, lebih pantas. Jadi itu adalah productivity. So kita boleh measure, betul. Memang setiap apa yang kita sebut sebagai keberhasilan, okay, mesti adalah sesuatu yang kita boleh measure dia punya output, okay, dan juga dia punya outcome. Jadi kita lihat, okay, katakan productivity kita melibatkan soal masa. So bagaimana masa sebelum ni kita spend time untuk sesuatu proses tersebut, 30 minit contohnya. Okay, kemudian bila selesai inovasi kita, kita berjaya menjimatkan berapa persen penjimatan masa tu. So itu pun dah dikira sebagai productivity kita. So maksudnya kita capable untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik berbanding sebelumnya. So productivity lah tu. Okay, dan boleh di measure. Kan? Kemudian dia akan membawa kepada apa outcome daripada productivity tersebut. Okay, dan akan membawa kepada impact dia pula. Impact ni adalah sesuatu yang lebih besar. Okay, output, okay, untuk suasana pada ketika itu, outcome, okay, kepada organisasi kita secara keseluruhan, okay, dan impact tu dia akan melibatkan kepada jangka masa panjang, okay, dan juga kepada community yang lebih besar. Alright? Okay, Cik Azlina, saya harap menjawab soalan apa soalan tu. Ya, menjawab. Terima kasih Puan Azura. Okay, lagi satu kita kena refer juga kepada SMART tu, teknik SMART tu. Kan? Setiap apa yang kita buat kena achievable, realistic, measurable. Jadi itu boleh jadi magic word, okay, dalam kita punya dokumentasi itu. Jadi setiap apa yang kita justify, setiap apa yang kita nak masukkan tu, dia kena sesuatu yang measurable, realistic, timely. Itulah dalam SMART tu. Teknik SMART tu. Right? Okay. Okay, yang lain ada ingin bertanya soalan? Ya, ada ni daripada Pasir Kuda.
Okay. Okay. Assalamualaikum. Puan Azura, nak tanya sikit lah. Minta pandangan sikit. Contohnya kan, tadi ada cerita pasal inovasi sosial kan. Okay. Kalau untuk penetapan sasaran tu, contohlah katakan kita nak cerita pasal mengurangkan ataupun recycle barang-barang terbuang kan. Mungkin untuk kita jadikan produk ke apa contoh eh. So yang tu boleh tak bagi tips macam mana kita nak setkan sasaran yang bersesuaian? Sebab yang saya faham sasaran ni dia kena di-measure. Maksudnya kita nak cakap daripada berapa persen ke berapa persen ataupun berapa apa nama 10 kepada 5 contoh macam tu kan. Contohlah dia sebab dia kan ada figure kan kat situ kan. So macam mana kita nak set sasaran tu? Boleh tak share? Okay. Dia apa sekarang ni katakanlah kalau kita lihat kepada sesuatu yang kini projek recycle kan. Recycle ni sesuatu yang besar lah, kita kategorikan sebagai besar. Dan dia melibatkan dasar negara juga. Betul? Kan dasar negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, MOSTI apa semua kan. Okay, cuba apa tu semak okay dekat apa dasar-dasar okay dan juga pada masa yang sama cuba lihat okay statistik apa tu penggunaan ataupun apa-apa yang berkaitan dengan bahan barangan terpakai tu. Okay, statistik penggunaan ke, statistik pembuangan ke, statistik apa tu apa komponen-komponen yang kita recycle tu, let's say plastik ke, kaca ke, kertas ke. Okay, dia ada figure dah dekat situ tu. Kalau kita rujuk kepada pihak yang berkenaan, okay, kita akan dapat figure. Okay, let's say kita dapat figure setakat ini berapa persen apa rakyat Malaysia kata melaksanakan recycle ni. Okay, projek recycle ni. Itu dah satu figure. Kemudian kita boleh dapatkan juga figure okay, untuk setiap produk-produk recycle tersebut. Okay, yang akhirnya tu nanti daripada situ kita boleh fikir okay, sasaran kita. Apa tu dalam keadaan okay, yang apa benda okay, yang kita nak sasarkan. Jadi sebab itu apa tu saya mencadangkan supaya kita lihat dulu dasar-dasar okay, ataupun blueprint sebab blueprint apa let's say blueprint MOSTI ataupun plan tindakan MOSTI okay, tentang isu apa tu isu alam sekitar ada perkara-perkara yang membuka peluang kepada kita. Cuba tengok dekat situ. Dan daripada situ kita akan nampak okay, ada statistik-statistik okay, sebab tu yang kita boleh justify. Jadi sebab tu survey itulah tadi tu. Survey kita kena buat kaji selidik okay, kepada pihak-pihak yang berkenaan yang kita kena dapatkan data-data tersebut. So daripada situ pelan-pelan okay, kita akan nampak oh ini kita punya hala tuju kita. Jadi dan juga newspaper cutting juga okay, kita boleh jadikan sebagai kita punya justification apa untuk penetapan sasaran ni. Okay, lihat okay, kepada apa yang keluar dekat akhbar. So daripada dekat situ, daripada situ kita boleh develop kita punya sasaran apa yang kita nak capai tu. Berkenaan dengan apa tu scope okay, ataupun inovasi okay, yang kita nak tu. Dekat situ kita akan nampak kan apa tu selalu dalam newspaper ada banyak cerita-cerita yang berkenaan. Itu pun sebenarnya memang salah satu apa tu push factor okay, ataupun salah satu reason sebab okay, kenapa okay, kita nak buat inovasi tersebut. Right? Saya okay, saya harap apa menjawab serba sedikit lah. Okay, dan tapi yang paling penting memang kita kena bincang benda ni secara apa secara detail okay, bila kita nak develop okay, sesuatu perkara tu lah. Okay, Syam. Okay tak Syam? Eh, okay. Bagus tu. Thanks. Yang especially keratan sok khabar tu, tak terfikir juga. Yeah. Tak apa, penulis sok khabar ada ni, Puan Azlina. Penulis sok khabar Okay, terima kasih Puan Azura. Okay, ada soalan daripada Cik Tuan Mazuk kita. Cik Mazuk kata, adakah perlu untuk buat prototype untuk KIK? Kalau misal kata kita buat inovasi kita adalah inovasi produk,
memang kena ada prototype. Okay, kalau inovasi produk memang kena ada prototype. So prototype kita ni biasa apa kalau kita tengok penyertaan KIK ya di mana-mana peringkat lah, okay, di peringkat zon selatan ke di peringkat ataupun di peringkat apa UiTM tu sendiri, kita dah nampak lah memang ada prototype yang dipamerkan semasa persembahan. Jadi dalam kita punya QC story pun memang ada prototype kan. Jadi memang kena ada prototype kalau kita buat produk tu. Mesti kena tunjuk kepada juri. Alright? Okay, Tuan Mazuk? Ya. Okay, Tuan Zina. Saya rasa itu cakap dah. Okay, terima kasih banyak Puan Azura di atas. Memang banyaklah perkongsian Puan Azura tadi. Okay. Kita